Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit bercerita nih gimana tentang caranya dapat 0 subscriber dari 0 subscriber sampai mendapatkan 1000 subscriber. Soalnya ke saya banyak yang nanya juga, ada yang nanya juga. Mungkin saya akan jawab di sini. YouTube itu diibaratkan tanaman lah ya. Berarti kita harus merawatnya setiap hari, ya ibaratnya menyirami, terus dibersihkan dari rumput-rumputnya, gitu kan. Kalau misalkan kita tidak membersihkan, emang tetap dia akan tetap bertumbuh, cuman lama, gitu. Apalagi kayak saya, channel-channel pemula ini nih. Saya buka YouTube itu udah lama, hampir mungkin 5 tahun yang lalu. Itu tuh emang saya lama itu berkembangnya karena kan ya apa mut-mutan gitu kan, kadang pengen ngupload kadang enggak, ah males nih nggak ada yang nonton ya. Kita emang benar, saya belajar-belajar dari YouTube juga, emang benar YouTube itu harus konsisten gitu kan. Saya juga terus aja dirawat sampai ya sedikit-sedikit nanti ada yang subscribe ya, ibaratnya ya harus dilawat lah. Ibaratnya kalau kita nanam padi nih, nggak dikasih pupuk, otomatis kan kita akan lama tuh si padinya, lama lama bertumbuhnya, lama membuahkan padinya ya. Ibaratnya YouTube juga seperti itu, harus dikasih pupuk. Dengan cara apa? Ya dengan cara ya kita harus rajin ngupload setiap hari. Ya, rajin berkunjung ke teman-teman yang pemula yang lainnya, saling minta support kalau bisa gitu kan. Terus satu lagi, dia harus melayani, ibaratnya melayani yang penonton-penonton ya. Kalau ada yang komen ya dibales gitu kan. Jadi biar oh, ini ketahuan YouTube-nya ada aktif gitu kan. Terus kalau misalkan kayak minta subscribe ke YouTube-YouTube besar ya susah ibaratnya. YouTube besar itu lebih mentingin view dibanding subscriber karena dia udah pasti akan seiring berjalannya waktu dia pasti akan naik-naik terus. Itu bagi YouTuber pemula, sebagai saya juga masih pemula ini. Saya apa buka lagi YouTube ya, pengen ngerawat lagi YouTube itu pas Lebaran. Saya iseng-iseng lagi ah ngupload, tau-taunya di video shot ada yang view-nya tuh tinggi sampai 16.000 gitu ya. Ya udahlah coba lagi aja, saya pengen ngupload. Akhirnya lambat laun awalnya tuh subscribernya cuma 900. Ya udah, saya seiring berjalannya waktu karena ada video shot itu sekarang kayaknya lebih gampang ya untuk mendapatkan subscriber. Tiba-tiba nah subscribernya naik gitu. View-nya di video shoot itu lebih gampang. Kalau emang kalian pengen yang YouTuber pemula yang pengen YouTube-nya cepat mendapatkan subscriber, coba deh upload yang sering-sering minimal 1 sampai 3 video di video shoot. Nanti subscribernya juga akan naik, videonya juga akan banyak yang nonton. Jangan putus harapan lah, harus konsisten. Jangan kok nggak ada yang nonton ya, kok begini ya. Ya udah fokus aja, nanti juga ada saatnya video kalian juga ada yang menyukai, ada yang subscribe gitu kan. Saya kemarin baru mungkin sebulan setengah ya ngerawat ini YouTube karena kan nggak kerawat kan gitu kan. Saya pengen memaksain lagi gitu kan, di kesibukan ini memaksain lagi untuk ngerawat YouTube. Ya alhamdulillah gitu kan, sedikit-sedikit view-nya naik, sedikit-sedikit subscribernya naik dari 900 subscriber dulu tuh. Karena kan saya juga nggak pernah ngerawat YouTube karena kan dulu aduh pusing gimana caranya ini. Tapi setelah saya lihat-lihat konten yang lain ya, caranya ya seperti itu, harus rajin merawat, harus sering-seringnya upload gitu kan. Jangan ngupload
seminggu sekali plong nggak ada gitu kan. Ya ibaratnya seminggu tuh ya sehari tuh sekali ya diadain gitu video, ya mau video apa kek, yang belum punya konten menarik ya nggak apa-apa. Suatu hari pasti akan ada yang menyukai video kalian, mensubscribe video kalian gitu kan. Pasti itu mah. Gitu. Ibaratnya tetap semangat untuk YouTuber pemula ya. Saya juga sebagai pemula ya mendukung juga kalian untuk tetap maju, karena kan ibaratnya YouTube itu ya berkembang di YouTube tuh banyak yang berkembang di YouTube ya. Terutama saya juga ya mudah-mudahan bisa berkembang di YouTube tersebut. Dari sekarang saya pengen konsisten ya setidaknya ya ngupload 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 gitu kan. Karena ini saya channel lama yang baru naik lagi subscribernya, view-nya juga sedikit-sedikit ya naik meskipun yang nggak banyak gitu yang nonton ya alhamdulillah gitu kan. Saya pengen fokusin lagi di YouTube, ibaratnya ya harus itu konsisten, semangat, jangan ngeluh, tetap kuatin mentalnya pokoknya. Apalagi ya mungkin ya kayak gitu menurut saya sih, kayak gitu. Saya soalnya sering nonton yang orang cara tutorial ini ya, saya tonton gitu kan, mengunjungi dia gitu kan, saling berkunjung, oh gini, oh gini, ya saya praktekin gitu. Ada baiknya juga dan ada plusnya juga. Mungkin tetap semangat ya yang buat pemula yang ingin membuat channel YouTube, yaitu tetap harus konsisten dirawat channelnya. Jangan, ibaratnya jangan ngupload sehari hilang, ngupload sekali hilang, ya udah intinya mas semangat aja ya buat kalian gitu. Saya juga masih masih pemula, masih kecil subscriber saya dan view juga saya masih kecil. Ibaratnya kayak gitulah, mungkin saya juga nggak banyak-banyak yang saya ituin ya, karena kemarin ada yang nanya cara mendapatkan 0 subscriber sampai 1000 subscriber itu kayak gimana ya. Saya lakukan dalam hal 1 bulan setengah ya alhamdulillah gitu, ngupload video short, video apa makan di kolam ikan, ada itu yang di kolam ikan udah upload aja ya alhamdulillah gitu kan, ada yang menyukai, ada yang subscribe, view-nya naik gitu kan. Sambil saya juga bikin video-video makan ya alhamdulillah sekarang udah dapat 2000-an subscriber ya, mungkin belum terlalu banyak ya. Ya cukup sekian video dari Andre Sutisna, kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kesalahan kata ya mohon dimaafkan. Untuk sekali lagi untuk para YouTuber pemula, semangat ya, pasti kalian juga bisa untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Sampai ketemu lagi di videonya Andre Sutisna.